Rabu sore, tampak aktivitas di ruang tamu Kepala Desa Jurangjero, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora. Tak hanya kaum wanita saja, terlihat juga anggota Satgas TMMD reguler ke-104 ikut hadir di acara tersebut. Acara yang digelar oleh Satgas Tentara Manunggal Membangun Desa Reguler ke-104 Kodim 0721 Blora bekerja sama dengan Kepala Desa Jurangjero, Juwarti ini mengambil topik pelatihan tata rias. Kapten Sudiono, anggota Satuan Tugas Tentara Manunggal Membangun Desa Reguler ke-104 Kodim 0721 Blora mengungkapkan, pelatihan tata rias bagi kaum ibu-ibu ini diharapkan benar-benar dapat bermanfaat. Kegiatan ini nanti akan dilaksanakan kegiatan tata rias. Dengan harapan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk warga masyarakat khususnya di Blora. Apa yang sudah diberikan kepada warga masyarakat oleh UKD sendiri nanti bisa dikembangkan khususnya di desa Jurangjero. Sementara itu, Kepala Desa Jurangjero, Juwarti sekaligus narasumber kegiatan pelatihan tata rias bertekad tetap memberikan pengetahuan yang terbaik bagi masyarakatnya. Dengan adanya pelatihan tata rias diharapkan dapat menambah income atau pendapatan bagi kaum ibu-ibu yang turut melaksanakan kegiatan pelatihan. Tim Liputan Cahaya TV.